Hai hai hai, apa kabar semua? Berjumpa lagi di MM Channel Manza Media. Kali ini akan membahas kabar dari Gunawan dan Rara. Pada acara One Man Show, acara Om Tukul dan Maria Fania sebagai CEO host tahun lalu, mengundang penyanyi jebolan dangdut Indosiar yaitu Rara dan Gunawan. Di acara tersebut, mereka berdua ditanya soal seberapa jauh hubungannya. Salah satunya adalah Maria Fania bertanya kepada Gunawan soal kapan target mau nikah. Seperti apa jawaban Gunawan? Ya langsung saja, ini dia. Ngalir aja kita mah, kita lihat aja nanti ke depan. Ngalir aja, lihat aja nanti ke depannya. Tahun ini apa tahun depan? Ayo jawab. Harus banget nih jawab. Harus dong, kan penasaran. Jaga rasa cinta ini. Tahun depan sampai. Tahun depan. Hidup semati hanya dirimu. Ternyata jawaban Gunawan membuat kaget dan penasaran para fans. Dan bahkan perempuan jebolan dangdut Indosiar itu, Rara Lida, kaget melihat jawaban Gunawan saat ditanya oleh Maria Fania kapan target mau nikah. Saat Maria Fania bertanya tanggapan Rara atas jawaban Gunawan, Rara Lida menjawab hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Ya, Raranya, kok tahun depan sih mukanya kayak gitu loh? Ya kan kalau ngejalin hubungan tuh harus siap satu sama lain. Kalau nggak siap kan nanti percuma juga kan ngejalin hubungan terus putus, terus nangis, terus ditinggal. Oh, kayak siapa itu? Yaudah, pokoknya kita doakan ya yang terbaik. Amin. Buat Rara, buat Gunawan, mudah-mudahan cepat disahkan gitu kan. Pada acara Semangat Senin tanggal 27 September 2021 kemarin, Rara dan Gunawan diundang dengan membahas single terbarunya. Ya, single duet terbaru mereka. Tapi di tengah-tengah, host membahas sedikit tentang hubungannya. Ya, tentang hubungannya ke pelaminan. Kata hostnya bercerita sedikit, Gunawan di belakang tadi masih mau fokus berkarir. Wah, wah, wah. Memang diketahui Gunawan masih mau fokus berkarir dulu. Tapi tujuan sama Rara nanti. Semoga mereka selalu bersama. Benar-benar rilis singlenya kayak. Oh, kirain kawal terus sampai halal. Itu tagline milik itu dong. Aduh. Tadi aku ngomong ya, sebelum acara aku sempat ngomong sama Gunawan. Lagi pengen berkarir dulu gitu ya. Tidak harus buru-buru ke pelaminan. Kita lagi ngomongin single terbaru ya. Aduh, aku gak denger. Iya. Gak usah dibahas.